Seorang bekas bintang reality TV berjaya menjana pendapatan sampingan yang sangat menguntungkan dengan menjual kentut yang dikumpulnya di dalam balang. Stefanie Matto, yang pernah membintangi rancangan reality TV Ninthi Defiance, telah memperoleh hampir RM220,000 atau $50,000 dalam tempoh seminggu. Dia menjual kentutnya sendiri yang dimasukkan ke dalam balang bersama beberapa kelopak bunga ros dan nota peribadi. Matto juga menyasarkan sejumlah 260,000 pengikutnya sebagai pelanggan untuk menjual produknya dengan harga RM4,200 atau $1,000 untuk satu balang kentutnya. Matto mula dikenali selepas menyertai rancangan yang memaparkan sama ada dua pasangan akan berkahwin atau tidak setelah 3 bulan menghabiskan waktu bersama. Walaupun tidak berjaya mendapat pasangan dalam rancangan itu, populariti yang diterimanya berjaya meraih perhatian peminat untuk membeli balang kentutnya. Kata Matto, dia perlu memakan banyak protein, yogurt, telur dan kekacang untuk menghasilkan kentutnya itu. Menurut Matto lagi, beberapa tahun lalu, dia mendapat permintaan untuk menjual coli, seluar dalam, rambut dan air mandian. Bagaimanapun Matto berpendapat, menjual kentut adalah cabang perniagaan yang paling hebat, menyeronokkan, unik dan berbeza.